Penilaian di masa pandemik seperti menjadi tantangan baru dalam dunia pendidikan. Penilaian autentik, salah satunya, yaitu istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Marilah kita simak pemaparan materi dari narasumber kita yang ketiga dengan tema Penilaian Autentik Pembelajaran Daring di Masa Pandemi untuk Kurikulum 2013 oleh Bapak Kristiyono Prahoro Sakti, S.Pd., MM, -Biomed. Sebelum beliau memaparkan materi, izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Beliau lahir di Pemalang, 2 Oktober 1966. S1 Pendidikan Biologi IKIP Negeri Yogyakarta, lulus tahun 1993. S2 Magister Manajemen Universitas Budi Luhur Jakarta, lulus tahun 2002. 2002. S2 Magister Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan beliau, staf pengajar SMA Pangudi Luhur Jakarta tahun 93 sampai 2012. Penulis buku pelajaran SD SMP SMA tahun 2003 sampai sekarang, konsultan pengembangan produk PT Penerbit Erlangga Jakarta tahun 2013 sampai sekarang, konsultan pengembangan buku-buku tematik SD Kurikulum 2013 PT Penerbit Erlangga tahun 2013 sampai sekarang, beliau juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan narasumber berbagai seminar dan workshop. Baiklah, untuk Bapak kami persilakan untuk memaparkan materi waktunya 40 menit 40 menit kami persilakan Bapak baik terima kasih Ibu moderator uh, Staff staf pengajar Sivitas Akademi Iki PGRI Kaltim yang saya hormati para peserta baik guru maupun mahasiswa nah tema yang kita angkat hari ini sangat menarik tetapi Bapak Ibu atau sudah dipaparkan oleh dua ranah sumber sebelumnya, bahwa kalau kita berbicara asesmen penilaian kita tidak bisa terlepas dari pembelajarannya. Itu menjadi kata kunci. Apalagi kalau di kurikulum 2013 orientasi penilaian bukan hanya hasil tetapi proses penilaian, proses pembelajaran itu menjadi salah satu yang eh, asesmen yang utama. Bagaimana dalam prosesnya? Nah, ke hari ini saya tidak akan langsung berbicara tentang bagaimana penilaian itu sendiri, tetapi bagaimana kita berpikir dulu mengembangkan kegiatan belajar. Yang kegiatan belajar tersebut ya ada proses yang bisa dinilai. Lalu baru kita berpikir bagaimana penilaiannya. Demikian juga Bapak-Ibu di dalam PJJ ini, kita tidak bisa terlepas hanya mengatakan saya akan melakukan proses penilaian ya nah di dalam proses penilaian tersebut akan membuat soal tidak tapi yang pertama-tama kita kembangkan adalah bagaimana kita mengembangkan pembelajaran. Yang di dalam pembelajaran tersebut ada proses yang bisa kita nilai. Itu ya, Bapak Ibu, maka hari ini saya akan lanjutkan. Kita mulai dulu tampilkan PowerPoint-nya, semoga terbaca, tidak ada gangguan teknis. Oke, saya ulangi supaya kita menjadi lebih. Nah, kalau uh, semua peserta hari ini mengikuti perkembangan pendidikan termaju di Indonesia terbaru maksud saya di Indonesia maka seperti yang tema di belakang layar saya semuanya akan berubah. Nah, sudah muncul sekarang AKM ya. Oh, semua orang sekarang di dunia Indonesia ini, dunia Indonesia demam semua dengan AKM tanpa tahu apa itu AKM, prosesnya bagaimana, tujuannya bagaimana, semua ribut Lalu semua berduyun-duyun memikirkan bagaimana akan drilling AKM nah, kacau lagi, Bapak Ibu. Nah, maka supaya tidak dari kekacauan ini, mari kita mulai tarik dulu bagaimana esensinya filosofinya, walaupun tidak teknis, tidak terlalu teoritik. Nah, hari ini selama 40 menit, moga moga cukup bagi saya, saya akan mengajak satu hal saja, ya, bagaimana selama PJJ ini, nah. Prosesnya bukan hanya sekedar belajar untuk menghafalkan, memahami sekumpulan materi dalam bentuk fakta dan konsep. Tetapi yang lebih penting lagi bagaimana di dalam kegiatan belajar PJJ kita lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir supaya para siswa tersebut berkembang kemampuan berpikirnya sampai kepada level yang tinggi atau yang biasa kita kenal dengan HOT. Ini yang menjadi penting. Nah, baru nanti kalau pembelajarannya sudah dilakukan, bagaimana kompetensi yang berkembang tersebut akan kita nilai, maka kembangkanlah proses penilaiannya. Itu ya Bapak Ibu, baik. Nah, tadi sudah dibacakan singkat, memang saya dulu seorang guru 20 tahun selama 20 tahun saya jadi guru, sempat kuliah dua kali lagi, S2 ekonomi, yaitu manajemen, kemudian mengambil S2 yang kedua bidang biologi, biomedik, mestinya saya sekarang sedang bergerak di dunia vaksin, karena memang penelitian saya tentang vaksin, tetapi memang akhirnya semenjak setelah kuliah tidak saya dalami lagi, karena saya terjebak kepada dunia pendidikan kembali. Nah, yang paling penting lagi, karena saya sekarang menjadi konsultan pengembangan produk di Erlangga, seperti dikatakan Pak Anas tadi dari Erlangga, silahkan Bapak Ibu guru, mahasiswa, para dosen yang hari ini ketemu dengan saya yang ingin menjadi penulis di Erlangga, penerbit Erlangga, silahkan hubungi saya. Ini di nomor WA saya 0812 Siapa tahu saya bisa membantu mengantarkan naskah Bapak Ibu sampai ke tangan editor, perkara terbit atau tidak urusan Bapak Ibu penulis dengan editor terutama untuk buku-buku pembelajaran. Nah, saya penulis yang semula penulis SM, SMA, turun SMP, sekarang juga jadi penulis SD. Nah, kalau dilihat dari judul buku yang sudah terbit di Erlangga, mungkin sudah lebih dari 50 jilid. Nah, ini Bapak Ibu, nah silakan yang hari ini akan melanjutkan nanti berdiskusi dengan saya sekali lagi ada nomor WA saya yang penting mungkin Bapak Ibu ketahui 0812 8713 0650 sehingga kalau materi hari ini nggak menarik, eh, yang penting dapat WA saya dan bisa jadi penulis di penerbit Erlangga. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya mulai. Apa yang terjadi semenjak bulan Maret lagi harus belajar dari rumah. Ya, apa artinya belajar dari rumah? Nah, muncul juga de sebelumnya Desember Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Ada berapa poin pokok. Ada PPDB ini mungkin tidak terlalu penting. Yang kedua, ada USBN dan UN yang kebijakannya dihapus. Semenjak dihapuskannya USBN dan UN ini, maka Bapak, Ibu guru, nanti calon guru juga, ketika mengajar, jangan lagi berorientasi hanya pada konsep-konsep dan soal-soal yang akan keluar di ujian. Yang kedua, berkaitan dengan RPP, RPP-nya prinsipnya disederhanakan. Bapak Ibu Guru sekarang diharapkan bisa menyusun RPP yang setiap pertemuannya cukup satu halaman. Cukup satu halaman. Tidak berpuluh-puluh halaman. Tentu hari ini saya tidak bisa menyampaikan ini dengan lebih lengkap. Silakan kalau masih berkenan, minta kerjasama dengan Erlangga lagi, mungkin kita suatu saat bisa mendalami bagaimana RPP inspiratif satu halaman tersebut bisa kita susun. Oke ya ini merdeka belajar. Nah, selama pandemi ini yang semula biasanya kita tatap muka antara guru dan siswa tatap muka sekarang berubah menjadi tatap layar. Itu adalah impian seluruh orang di Indonesia. Seperti gambar berikut ini. Yang semula guru bertemu dengan siswa di kelas tidak bisa bertemu, maka digantikan teknologi, maka yang semula tatap muka berubah menjadi tatap layar tetapi seperti hari ini juga nampak gangguan ketidaksiapan berkaitan dengan pembelajaran tatap layar ini terjadi ya yang pertama masalah jaringan yang kedua nah kendala yang paling utama ya tidak semua siswa itu terhubung dengan jaringan internet yang kedua tidak semua siswa punya handphone punya laptop yang ketiga, guru tidak semuanya siap dengan konten-konten digital yang nanti akan dimasukkan di dalam pembelajaran tatap layar tersebut. Nah, kendala-kendala ini yang mengakibatkan sekarang seluruh orang Indonesia yang semula bermimpi ketika PJJ ini dilaksanakan berubah menjadi tatap layar menjadi kecewa. Kenapa? Karena sebanyak orang berpikir sekarang ada di abad 21, di mana teknologi informasi itu berkembang dengan pesat, maka harus menggunakan teknologi informasi. Tidak bisa terjadi, maka mas menterinya dihujat di sana-sini. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah pembelajaran tatap layar seperti ini nanti akan menggambarkan pembelajaran modern abad 21? Belum tentu, Bapak-Ibu. Belum tentu. Mengapa belum tentu? Pada kenyataannya banyak pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi tercanggih ini tetapi isi pembelajarannya masih sama. Apa itu? Kembali hanya sekedar menghafalkan fakta-fakta dan konsep. Guru memberikan video tapi videonya ceramah yang direkam. Gurunya bisa masak tinggal putar videonya, murid nonton videonya. Apa kemudian diberi soal? Soalnya hanya berkaitan dengan isi yang dibicarakan tadi, fakta-fakta konsep yang disajikan. Maka Bapak Ibu, pembelajaran modern, seolah-olah modern, dengan menggunakan teknologi informasi, kalau tidak hati-hati, kembali lagi hanya akan mundur karena belajar hanya sekedar menghafalkan fakta dan konsep, lalu pembelajaran melalui konten-konten digital, isinya hanya LKS yang didigitalkan. jadi ini menjadi penting. Nah, apa yang harus kita ubah? Yang kita ubah bukan pertama-tama adalah teknologinya, tetapi yang pertama-tama adalah prosesnya. Bagaimana di dalam proses pembelajaran agar masuk sesuai dengan abad 21 harus terjadi perubahan orientasi dari pembelajaran yang semula hanya berorientasi kepada konten kalau kata narasumber tadi yang hanya menghafalkan fakta dan konsep berubah menjadikan fakta dan konsep materi pelajaran tersebut menjadi dasar untuk berpikir. Maka kemampuan berpikirnya itulah yang dikembangkan. Maka kalau di Kaltim atau di wilayah Indonesia belum terjangkau teknologi, tidak ada internet, tidak ada alat-alat canggih ini, tetap bisa Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang mengembangkan kemampuan berpikir tadi. Dengan cara apa? Nah, nanti kita akan diskusikan secara singkat, oke okay, ya. Nah, maka kita lihat sekarang. Tadi sudah dijinggung masalah internet dan sebagainya. Ada bagaimana alternatif pembelajaran jarak jauh ini kita akan kelola. Yang pertama kita lihat media komunikasinya, ya bisa online dengan internet, ada Zoom, ada Google Meet, dan mungkin. Aplikasi yang lain atau offline bertemu. Yang kedua, model pembelajarannya dari yang bersifat tatap muka atau penugasan mandiri. Inilah alternatif-alternatif yang bisa dikembangkan atau dipilih oleh guru. Yang tidak boleh, yang mana yang tidak boleh, adalah selama pandemi adalah tatap muka secara offline. Maka apa? Karena kelak, maka dari itu kelas ditutup. Maka ini tidak boleh. Yang boleh mana? Berarti yang boleh adalah ini. Yaitu yang pertama, tata muka online dengan menggunakan berbagai macam aplikasi atau menggunakan penugasan mandiri secara online. Mungkin Bapak-Ibu yang kenal, halo mohon yang tidak Berbicara, ditutup, dimute ya, supaya tidak mengganggu. Nah, penugasan mandiri online, maka guru-guru mengenal nanti ada Google Classroom, ada Google Form untuk diisi ya, atau penugasan mandiri offline diberikan dalam bentuk offline, dikerjakan dalam bentuk offline, dikumpulkan dalam bentuk offline. Inilah berbagai alternatif, tiga alternatif kegiatan belajar, model kegiatan belajar yang bisa kita laksanakan selama pembelajaran jarak jauh ini. Nah, prosesnya bagaimana? Sederhana seperti ini. Ini ada guru atau dosen, ini ada siswa. Kalau tidak ada pandemi, maka guru dan siswa ini berada di dalam tempat yang sama, yaitu ruangan kelas maka interaksi antara guru dan siswa ini dapat berlangsung dengan sangat mudah. Ya, guru bisa ngontrol apa yang bisa kerjakan siswa, bisa memberi perintah, beri membatasi dan sebagainya. Tetapi karena pandemi kelas ditutup, maka ini bubar. Kenapa? Karena guru ada di rumah, siswa juga ada di rumah masing-masing. Nah, maka butuh alat komunikasi. Nah, ini yang paling penting. Alat komunikasi, maka guru-guru sebelum mengembangkan kegiatan pembelajaran jarak jauh harus diidentifikasi dulu bagaimana kondisi siswanya masing-masing. Kalau di kota-kota besar, orang tuanya mampu semua, punya handphone, punya laptop, punya tablet, punya internet, punya kuota, semuanya bisa, maka guru bisa mengembangkan kegiatan belajar lebih luas tetapi ada beberapa wilayah lain yang punya handphone tetapi tidak punya kuota, kalaupun punya kuota terbatas. Nah, maka kalau hanya ada handphone, maka kita harus berpikir kurangi pembelajaran-pembelajaran online. Gunakan handphone untuk WA grup sebagai sarana komunikasi misalnya. Kalau siswanya ternyata sebagian punya handphone, sebagian tidak mungkin berbeda lagi bisa dilakukan pengelompokan. Kalau siswanya sebagian besar tidak terkoneksi jaringan internet, nggak ada handphone, nggak ada laptop, apa yang harus dikerjakan lagi? Maka ini menjadikan strategi pembelajaran berbeda-beda. Ya, pembelajaran jarak jauh tidak otomatis identik dengan daring. Ini yang seringkali salah konsepnya. Maka menggunakan alat komunikasi ini yang menjadi penting, maka perhatikan dulu. Nah, wah, setelah alat komunikasinya diketahui seperti apa kondisinya para siswa kita, baru kita mikir pembelajarannya seperti apa. Kita rancang pembelajarannya, tapi pada prinsipnya jangan mengandalkan pembelajaran online atau daring ya tatap muka online yang sekedar hanya akan kembali menceramahi Nah, oleh karena itu, sebelum setelah kita tahu kondisi alat komunikasinya, kita lalu berpikir yang kedua. Guru bertanggung jawab untuk menyiapkan, menunjukkan dan memberikan sumber belajarnya. Sumber belajarnya. Apa sumber belajarnya? Nah, maka guru harus mengidentifikasi sumber-sumber belajar yang mungkin bisa diberikan kepada siswa. Apa itu sumber belajarnya? Bisa menggunakan buku. Bisa menggunakan buku. Bukunya apa? Macam-macam. Ya. Yang kedua, bisa juga menggunakan konten-konten digital online. Yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam Youtube. Ya. Bisa juga dimasukkan di gelang classroom dan sebagainya. Atau bisa menggunakan konten-konten digital yang offline. Misalnya menggunakan VCD nanti diputar menggunakan VCD player misalnya, itu bisa dilakukan. Yang ketiga, empat, bisa menggunakan objek langsung. Nah, ini yang harus dilakukan. Maka tugas pertama guru adalah menyiapkan ini. Nah, setelah ini disiapkan, tunjukkan kepada siswa, berikan kepada siswa. Nah, misalnya, anak-anak, buka link YouTube berikut ini. Nah, berarti ini sudah menunjukkan. Nah, lihat buku paket atau buku bupena halaman sekian Nah itu berarti menunjukkan buku Cari tumbuhan yang ada di sekitar Cari warung yang ada di sekitar nanti untuk diamati Nah ini berarti objek langsung Jelas Bapak Ibu? Nah, atau teman-teman mahasiswa? Ini yang harus dilakukan Nah setelah guru menunjukkan sumber belajarnya yang kemudian dikomunikasikan berikutnya kepada siswa adalah apa mengajak siswa berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Mengajak siswa berinteraksi dengan sumber belajar tersebut, misalnya tonton video. Nah, videonya tentang misalnya pawai budaya. Nah, setelah nonton videonya, maka siswa diminta menemukan, misalnya isi video tersebut. Diberi pertanyaan yang isinya tentang isi video tersebut. Nah, berarti berinteraksi yang nonton, menemukan isinya. Setelah ketemu isinya, isinya diapakan? Ditulis, boleh. Ditulis dikumpulkan. Misalnya, atau setelah ketemu isinya diolah menjadi produk baru, misalnya menjadi sebuah tulisan. Tulisan dikumpulkan atau isinya kemudian dijelaskan kembali oleh siswa dan direkam. Nah, inilah model-model pe interaksi pembelajaran jarak jauh yang bisa dilakukan oleh siswa. Nah, selama ini keluhannya seperti sudah disampaikan tadi, guru-guru rata-rata hanya ngedrop tugas di pagi hari atau di setiap minggu. Lalu setelah itu siswa mengerjakan, ngerti nggak ngerti urusan kamu, toh ada orang tua yang mendampingi di sekolah ini yang menjadi problem. Tidak Bapak Ibu, selama PJJ ini usahakan tetap dibentuk kelas jarak jauh, tetap dibentuk kelas jarak jauh dan dibatasi jam belajar seperti layaknya sekolah. Misalnya, jam belajar dimulai dari jam 8 sampai jam 1 siang. Maka selama jam 8 sampai jam 1 siang Guru harus memastikan bahwa siswa dalam kondisi siap belajar. Lalu diberi jadwal. Misalnya, jam pertama satu dan dua, ekonomi. Jam ketiga misalnya, empat misalnya, IPA dan seterusnya. Lalu guru mencoba memanfaatkan waktu yang tersedia tadi untuk berinteraksi dalam kegiatan belajar. Maka guru harus menyiapkan apa yang disiapkan saya sebut sebagai modul. Apa itu modul? Modul itu adalah bagian-bagian dari kegiatan belajar yang dirancang oleh guru yang ini siap untuk dilaksanakan. Nah, begitu seluruh modul sudah dilaksanakan, maka terbentuklah secara utuh konsep atau kompetensi yang ingin dikembangkan. Ini maka hari ini saya akan sampai pada bagaimana modul pembelajaran Bapak Ibu secara sederhana harus dibuat. Oke okay, ya, ini kira-kira belajarnya. Oke. Okay. Nah, apa yang diharapkan? Ya, ini yang harus mulai kita pikirkan. Ya, Bapak Ibu apa? Yaitu format pendidikan di Indonesia, format potret pendidikan di Indonesia. Apa perbedaannya? Nah, di Indonesia Ya, walaupun kurikulum sudah berganti terus, terakhir mulai dari KT KBK, ganti menjadi KTSP 2006, menjadi kurikulum eh, 2013 yang terus mengalami perubahan, mungkin 2002 akan ada perubahan kurikulum lagi, tetapi tidak secara signifikan mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Kalau kita refleksikan yang sekarang mahasiswa dulu ketika sekolah, sekolah seperti apa yang jadi guru betul nggak? Bahwa pendidikan di Indonesia apapun kurikulumnya, apapun jenjang pendidikannya, orientasinya tunggal satu yaitu apa? Belajar hanya untuk ujian. Maka begitu berbicara penilaian. Kebanyakan orang berbicara langsung tes, ujian, soal, dan sebagainya. Tidak. Nah, kurikulum 2013 sudah menghendaki perubahan ini terjadi, tetapi di lapangan tidak terjadi. Belajar orientasinya hanya ujian, apalagi ketika ada ujian nasional. Maka, karena belajar hanya untuk ujian, apa yang terjadi di kelas? Nah, apa yang terjadi di kelas? Nah, belajarnya seperti ini. Oke ya. Oh, nggak muncul gambarnya. Oke. Walaupun teknologi canggih, siswanya tetap duduk baris. Ada yang baris, gurunya menjelaskan. Siswanya baris, gurunya memberi catatan. Ada yang baris, gurunya memberi tugas. Apa yang dikerjakan, apa yang didengar, apa yang dicatat, hanya kembali lagi mengarah kepada konsep-konsep soal-soal yang akan keluar di ujian. Ini yang menjadi masalah. Nah, sekarang orientasinya harus dirubah. Yaitu apa? Bahwa belajar harus menjamin bahwa siswa kita itu berubah meningkat kemampuan berpikirnya menuju kemampuan berpikir level tinggi, hot. Nah, hari ini Nah, hot itu apa? Tetapi saya mulai dari definisinya. Apa itu hot? Ya, supaya kita tidak salah. Hot adalah berpikir. Berpikir yang bagaimana? Berpikir pada level yang lebih tinggi. Lebih tinggi dari apa? Sekedar mengingat fakta, hafalan C1. Menyatakan kembali fakta, pemahaman C2 atau lebih tinggi daripada sekedar mengaplikasi aturan rumus dan prosedur C3. No. Kelas-kelas di Indonesia mayoritas didominasi oleh pembelajaran yang mengarah kepada C1, C2, dan C3. Seharusnya berubah, berorientasi sampai ke C4, C5, dan C6. Nah, pertanyaannya sekarang, praktisnya. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan kegiatan belajar yang kegiatan belajar tersebut otomatis, saya berani mengatakan, otomatis akan mengarahkan siswa kita untuk meningkatkan, berlatih, meningkatkan kemampuan berpikirnya. Mari kita lihat definisi kedua. Nah, supaya jadi hot, maka kita harus bekerja dengan fakta. Halo Bapak Ibu, kita harus bekerja dengan fakta. Nah, berarti kalau kita akan mengembangkan kegiatan belajar yang memungkinkan siswa kita berkembang pemikirannya, supaya sampai berpikir level tinggi, maka tidak ada cara lain. Harus guru menghadirkan fakta, maka sumber belajar yang bisa tampilkan tadi itu isinya nanti kalau dipelajari kalau diinteraksi akan hadir fakta misalnya anak-anak cari tumbuhan amati cirinya cari contoh lima hewan amati cirinya oke yang ketiga nah coba bandingkan perbedaannya nah coba cari persamaan cirinya dari lima tumbuhan tersebut Lima hewan cirinya apa, lalu bedanya di mana? Maka belajarnya pasti apa? Maka objek yang diberikan adalah lima hewan dan lima tumbuhan. Di dalam lima hewan dan lima tumbuhan itu terdapat fakta-fakta. Nah, menggunakan fakta tersebut, nanti siswa didorong untuk menyimpulkan apa itu tumbuhan, apa itu hewan, apa itu perbedaannya. Oh ini kira-kira pembelajarannya. Nah, jangan kembali lagi. Tumbuhan adalah hewan, adalah... nah, perbedaannya adalah itu kembali lagi, hanya mengajak siswanya menghafal konsep ini, Bapak Ibu. Nah, maka fakta-fakta yang ditemukan tadi, ketika dia diberi sumber belajar, bisa lebih meningkatkan pemahamannya dengan cara bagaimana fakta tersebut nanti bisa dihubung-hubungkan Oh bisa dikelompok-kelompokkan tadi dihubungkan dikelompokkan dimanipulasi diletakkan bersama untuk memperoleh cara baru diaplikasikan bersama untuk memperoleh solusi baru terhadap problem yang baru ini Bapak Ibu jadi pada prinsipnya ya, selama PJj ini cara paling gampang adalah apa? coba cari sumber-sumber belajar nah, yang nanti bisa diinteraksi oleh siswa, di mana di dalam sumber belajar tersebut terdapat fakta-fakta yang nanti fakta tersebut dipikirkan oleh siswa untuk dikelompokkan, dihubung-hubungkan, dan seterusnya. Maka pembelajaran kita otomatis akan sampai kepada level berpikir tinggi. Nah, kalau belajarnya sudah sampai level tinggi, maka soalnya pun bisa diarahkan untuk mengajak siswanya berpikir level tinggi. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, maka apa itu HOT 4C? Apa C4, C5 dan C6 ada menganalisis, ada mengevaluasi dan ada mencipta. Nah, bagaimana prosesnya? Terlalu panjang saya sampaikan, karena target kita di uh, assessment. Oke okay ya, moga-moga ada kesempatan lagi kita berdiskusi lebih panjang. Nah, tadi disinggung-sunggung juga, apa itu revolusi industri generasi 4? 4.0. Ya. Uh, oh, kalau cerita ini mungkin seharian. Tetapi kayak hanya akan menjual, menjadi memberikan dua Penanda yang penting yang berpengaruh terhadap dunia pendidikan yang berpengaruh terhadap ke kerja para guru, yaitu apa? Ya, di dalam revolusi generasi 4, ditandai dengan perkembangan jaringan internet maka seluruh hidup manusia termasuk industri itu terintegrasi jaringan internet. Nah, dengan integrasi jaringan internet ada dua hal. Yang pertama, informasi sekarang mudah didapat nggak usah menghafalkan apa-apa, lihat Google langsung bisa tahu informasi yang kita dapat. Maka kalau guru-guru mengajar, kembali hanya membagikan informasi yang dia ketahui. Maka ada kemungkinan para siswa tidak akan memperhatikan. Mengapa tidak memperhatikan informasi di internet? Mungkin jauh lebih menarik, lebih lengkap, lebih komprehensif dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, dengan teknologi informasi muncullah kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini akan mempengaruhi banyak hal. Lama-lama, bapak ibu. Pekerjaan-pekerjaan yang hanya menggunakan kemampuan berpikir level bawah, yaitu menghafalkan, memahami, dan mengaplikasi, akan digantikan oleh, akan digantikan oleh God. Nah, maka kalau siswa kita ketika pembelajaran hanya mengajak siswanya berpikir level rendah tadi. Maka ke depan, dia akan kehilangan semuanya karena dia akan bersaing dengan roh. Maka supaya dia bisa kembali bersaing, lengkapi dengan kemampuan berpikir level tinggi, di mana dengan kemampuan berpikir level tinggi tersebut tidak bisa digantikan oleh robot. Nah, ini yang paling penting. Maka, kalau Bapak Ibu sekarang isu AKM. Nah, nanti kurikulum 2022 itu arahnya adalah belajar mengarahkan kepada kemampuan literasi misalnya bukan kemampuan menghafal lagi Oke Bapak Ibu ini yang paling penting nah maka tadi juga disinggung bahwa pembelajaran itu arah adalah mengembangkan kompetensi kompetensi apa biasa disebut sebagai kompetensi abad 21 yang ditandai dengan 4C kalau di Amerika. Apa itu 4C? Ya, ada critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, 4C ini juga ribut di Indonesia rame-rame setiap hari. Ya, tapi apa yang terjadi? yang terjadi kembali lagi 4C pun hanya tertulis di RPP tetapi tidak pernah dilaksanakan nah sekarang kita coba bedah sedikit bagaimana 4C ini akan kita implementasikan supaya berkembang di siswa-siswa kita. Mulainya dari mana? Mulainya dari C yang pertama, yaitu critical thinking, berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Kalau bahasa Jawanya itu cerigis, banyak mempertanyakan, banyak mempertanyakan. Nah, apa? Maka muncul pertanyaan. Nah, pertanyaan ini akan jadi rumusan masalah. masalah. Nah, ketika masalah muncul, maka Bapak Ibu, critical thinking itu ditandai dengan kemampuan merumuskan masalah terhadap setiap kejadian, setiap apapun yang dilihatnya, diamati, didengar, dan sebagainya. Itu masalah. Nah, setelah masalah bisa ditemukan, apa yang selanjutnya? Masalah ini harus diselesaikan. Cara menyelesaikannya gimana? Munculkan C yang kedua, yaitu kreativitas. Maka dengan kreativitas, ketika akan menyelesaikan masalah, maka muncullah hal baru yang disebut sebagai inovasi. Inovasi. Nah, maka C2C yang pertama, kalau ini sudah dimiliki oleh siswa, maka akan muncul siswa-siswa yang selalu mempertanyakan apapun, sehingga bisa merumuskan masalah, dan kemudian menghasilkan pemikiran inovasi. Ini disebut sebagai cara berpikir. Abad 21. Nah, kalau pembelajaran saya yang tipik 5M digunakan, arahnya adalah ke sini. Nah, ketika inovasi akan sudah dimunculkan, harus dikembangkan. Maka muncul, untuk mengembangkannya bagaimana? Muncullah, munculkanlah C yang ketiga, yaitu kolaborasi. Anak-anak modern harus punya kemampuan berkolaborasi. Tanpa kolaborasi, dia akan gagal dalam hidupnya. Nah, supaya bisa berkolaborasi, munculkan C yang keempat, komunikasi. Nah, kolaborasi dan komunikasi ini kalau sudah muncul menghasilkan kecakapan abad 21 yaitu kecakapan apa cara bekerja jadi di dalam dunia pendidikan nah termasuk di PJJ ini diharapkan mengembangkan kecakapan hidup yang dimaksud kecakapan hidup adalah ini, mengajak siswanya bisa berpikir abad dua satu dan bekerja abad dua satu. Bukan diajari membuat masak, membuat masker, membuat hand sanitizer, bukan itu. Jelas ya Bapak Ibu, maka di PJJ ini materi boleh tidak selesai, kadet boleh tidak semua dilaksanakan, tetapi KD-KD yang dilaksanakan dalam pembelajaran, ketika dilaksanakan harus mengarahkan siswa untuk berpikir dan bekerja, mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan bekerja abad 2.1. Ini yang penting. Nah, nanti kita akan wujudkan. Ada steam. Maka Bapak Ibu, selama PJJ ini tugas kita adalah apa? mencari objek-objek yang nanti akan digunakan sebagai sumber belajar. Nah, caranya bagaimana? Gunakan tiga langkah ini. Yaitu yang pertama, kita tetap harus tahu kompetensinya apa, maka baca KD-nya. Maka baca KD-nya. Oh, dari KD, ada KD tiga titik. Kalau dibaca nanti memberi gambaran konsepnya apa. Jangan berhenti di sini. Lanjutkan berpikir bagaimana mencapainya. Baca KD 4-nya. Nah, begitu KD 4-nya dibaca, dipahami, nanti akan memberi gambaran bagaimana mencapainya. Ini yang harus kita lakukan. Nah, setelah ini kita kerjakan, baru bagaimana proses tersebut akan kita nilai. Kompetensi yang akan berkembang akan kita nilai. Mari kita lanjutkan dengan mengembangkan penilaiannya. Maka Bapak Ibu, ini kesimpulannya gampang. Jadi selama PJJ ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, nah, yang pertama, guru harus menghadirkan objek sebagai sumber belajarnya. Tadi bisa buku, bisa macam-macam. Terus, ajak siswa berinteraksi dengan objek tersebut. Maka terjadilah proses belajar. Nah, ketika proses belajar terjadi, ujungnya tetap yaitu KI3 pengetahuan atau KD3 pengetahuan, yaitu bisa tetap terbentuk, konsep tetap terbentuk, maka harus pro, ada proses konseptualisasi. Tetapi konsep tersebut tidak boleh diajarkan secara langsung dengan diceramahi. Dorong siswa untuk menemukan, membangun sendiri konsep tersebut. Kedua, Nah, interaksi belajarnya akan memberi pengalaman belajar yang nanti akan mengembangkan keterampilan. Kalau misalnya tadi nonton video, setelah nonton video, siswa menemukan isinya. Nah, isinya tersebut adalah konsep yang harus dikuasai. Nah, setelah itu siswa menceritakan kembali isi video tersebut direkam. Nah, maka keterampilan itu akan berkembang juga. Banyak keterampilan yang berkembang di situ. Tinggal kita menilainya. Yang ketiga, nah, sikapnya. Sikap itu tidak boleh ditandai dengan rajin atau tidak. Tetapi sikap apa? Kalau misalnya, siswa ketika mengerjakan berkelompok, maka apa yang berkembang? Oh, berarti kerjasama. Ini yang muncul Bapak Ibu. Nah, maka di pembelajaran kurikulum dari 2013 sebenarnya diharapkan kompetensi itu berkembang secara bersamaan baik itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini disebut sebagai holistik. Nah, maka kita tahu bahwa siswa berkembang pengetahuannya yang ini, maka siapkan penilaiannya. Oh siswa berkembang keterampilannya, saya akan mengukur keterampilan yang berkembang tersebut, siapkan penilaiannya. Ya. Oh ini ada sikap yang berkembang, misalnya kerjasama, siapkan penilaiannya. Ini barulah namanya penilaian. Nah, macam-macam penilaian, Bapak, Ibu, teman-teman sudah tahu. Duknis Kurikulum 2013, ada berbagai macam penilaian, cara menilai yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sikap. Sikap dinilai dengan cara apa? Yaitu dengan observasi. Ya, Pengetahuan dinilai dengan cara apa? Tes tertulis, tes lesan penugasan bukan hanya ulangan tes tertulis boleh tes lesan dan penugasan keterampilan bisa dinilai dengan cara apa kinerja kinerja produk dan proyek nah inilah berbagai alternatif penilaian yang bisa kita gunakan ingat kembali bisa kita gunakan di dalam selama PJJ ini nah pembelajaran model seperti ini Nah, ini orientasinya. Mari ajak sistemnya aktif. Jangan hanya mendengarkan ceramah. Seperti hari ini kita, Bapak-Ibu, mendengarkan ceramah. Nah, ketika belajar itu dilaksanakan, nanti juga akan muncul inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Nah, yang kedua, prosesnya, otak atau tidak, seperti yang diharapkan tadi, kalau belajar yang misalnya, siswa SD ini ya, diberi tumbuhan dari tumbuhan diamati cirinya disimpulkan oh ini loh ciri tumbuhan itu dilihat dari persamaannya maka ini jadi hot ya itu apa menganalisis berpikirnya apa berpikirnya adalah mengorganisir setelah itu keluar kesimpulan ciri-ciri tumbuhan ciri-ciri hewan perbedaan ciri dan hewan hasilnya ini adalah berpikir mencipta yaitu apa menggeneralisasi nah, kesimpulan tadi yang jadi konsep diuji lagi sesuai enggak dengan teorinya nah proses ini namanya C5 mengevaluasi membandingkan atau me, apa mengkritisi, bukan mengkritisi, memeriksa apakah benar konsepnya atau tidak. Maka hot jadi. Apakah ada 4C? Tentu ada di situ kalau kita. Ada literasi? Ada. Dan seterusnya. Maka harapan kurikulum ini tetap. Jadi Bapak Ibu, selama PJJ ini berlangsung, kita jangan terbebani dengan muatan kurikulum yang banyak. Tetapi ambil muatan-muatan kurikulum yang bisa kita kerjakan, tetapi gunakanlah bukan sekedar hanya untuk dihafalkan fakta dan konsepnya, tapi gunakanlah muatan kurikulum yang dipakai tadi untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, karena ke depan yang akan dicari adalah kemampuan berpikirnya tadi. Oke, Bapak Ibu, ini saja pengantarnya. Nah, sekarang bagaimana kita akan melihat ya? Bagaimana kita akan melihat ya, proses pembelajarannya sampai ke penilaiannya ya? Bagaimana kita akan melihat proses pembelajarannya sampai penilaiannya? Oke okay, ya. Saya mulai sekarang lebih detail lagi. Saya tidak sampai bicara RPP karena RPP nanti lama lagi. Saya langsung akan kepada, bagaimana pembelajarannya? Maka saya akan tampilkan. Nah, saya tampilkan supaya gampang dipahami oleh peserta. Banyak bidang ini, saya ambil SD saja. Ya, saya ambil dari SD. Oke, saya ambil dari SD. Oke, supaya gampang saja. Ini untuk mikirnya. Bapak Ibu, nanti yang patah pelajaran lain, ekonomi dan sebagainya, silahkan. Ini modulnya. Oke ya. Nah, modul bukan Bapak Ibu nggak harus membuat tulis begini. Nggak ditulis juga nggak apa-apa. Ditulis di kertas juga nggak apa-apa. Ya, tapi modul. Yang penting apa? Nah, perhatikan KD-nya. Jangan hanya menggunakan KD pengetahuan tapi gunakanlah juga KD keterampilan. Maka saya berkonsentrasi misalnya saja ini kebetulan tematik ya mengidenti IPS. Saya gunakan KD IPS-nya. Oke, okay? dan bahasa Indonesia. Ini kalau diajarkan tematik ya. Kalau bahasa Indonesia misalnya mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berarti bahasa Indonesianya dia bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung Nah, KD empatnya menata informasi. Ini kalau lihat dari bahasa Indonesia-nya. Maka berarti kalau kita bicara bahasa Indonesia, belajarnya bagaimana? Berarti belajarnya siswa harus bisa mencermati, menemukan gagasan pokok, gagasan yang diperoleh harus dikata. Nah, sekarang kalau kita melihat IPS-nya, mengidentifikasi keragaman, berarti dia melihat sesuatu lalu bisa melihat ah, mengidentifikasi adanya keragaman budaya di situ terus menyajikan maka hasil identifikasinya harus disajikan sebenarnya sama oke okay, ya, belajarnya bagaimana nah bapak ibu jangan perhatikan ya, maka oke, okay. kalau di SD misalnya saya buat begini kalau SD kebetulan masih belum punya handphone, dari suruh pinjam pinjam ibunya. Karena kalau bukalah handphone kalian, nanti anak SD nuntut semua kepada orang tuanya untuk dibelikan handphone. Maka hati-hati. Maka saya gunakan bahasa misalnya, pinjam handphone laptop yang dimiliki oleh kakak atau orang tua. Mintalah tolong untuk menghubungkan dengan jaringan internet. Kemudian klik tautan berikut ini. Atau gampangannya, buka tautan YouTube berikut ini. Itu gampangannya. Nah, setelah dibuka, tontonlah tayangannya. Tontonlah tayangannya. Kemudian, jawab, carilah informasi yang ada di dalam YouTube tersebut. Video tersebut. Cari isinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Oke, saya beri waktu 30 menit. Ini yang penting batasi 30 menit maka siswa secara 30 menit nanti akan mengklik-klik klik. buka tautannya t maka keluarlah maaf pak ya, maaf. ya ya sebentar lagi habis kurang oke okay. ya dua menit oke okay, siap ya maka dia akan menonton nonton udah mau selesai bu oke okay, ya nonton ini cawe budaya dia nonton. Nah, setelah nonton, ya, setelah nonton, dia nanti harus, nah, menjawab pertanyaan ini. Setelah itu, tulis jawabannya. Kalau nggak mau repot, foto kirim lewat WA ke gurunya. Nah, maka hasil yang dibuat ini bisa dinilai. Nilai apa? Pengetahuan, boleh berarti penugasan. Oke, terus lanjutkan. Nah, oh, kegiatan kedua. Terima kasih sudah mengumpulkan semua. Nah, coba. Informasi yang sudah didapat tadi, coba buatlah menjadi sebuah cerita yang menggambarkan adanya keragaman budaya di situ. Tulis dalam selembar kertas. Saya beri waktu, 30 menit lagi. Sudah 30 menit. Setelah 30 menit, anak tulis foto kirimkan lagi ke gurunya. Lalu bisa kemudian dinilai lagi. Oke, terakhir. Anak-anak. Oh, -anak, uh, sekarang kan modern. Kalian pingin banyak yang jadi YouTuber. Mari kita berlatih jadi YouTuber. Coba kalian ceritakan isi video tersebut yang menggambarkan adanya keberagaman. Keberagaman itu kan konsepnya. Nah, rekam. Saya minta kalian membuat tayangan maksimal 3 menit. Kalian latih, atur, dan nah, setelah itu rekam. Nah, kalau waktunya sudah habis, bisa kemudian ditugaskan. Maka tugasnya anak menjadi senang. Kenapa? Hanya dia berlatih dari YouTuber, dia cari tempat yang bagus, lalu mulai direkam. Selamat siang, guys. Oh, saya akan melaporkan. Ah, maka dia dengan senang. Nah, ini yang dilakukan. Maka dengan pembelajaran seperti ini, konsepnya tetap terbentuk yaitu adanya keberagaman budaya. Yang kedua, keterampilannya juga berkembang dengan pesat. Nah, inilah bapak ibu, bagaimana pembelajaran dilakukan mengembangkan banyak hal, lalu lakukanlah penilaian. Tetapi, kalau belajarnya dikasih video, videonya ceramah, anak diminta nonton. Setelah nonton, anak nggak dapat apa-apa ya. Kalau nonton, kalau tidak, nah menilainya juga kesulitan, maka kita akan kesulitan melakukan penilaian. Nanti penilaiannya hanya ulangan, tes-tes tertulis semua. Siapa yang mengerjakan? Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi temannya, dan tidak bisa kita identifikasi. Maka selama kurik, PJJ ini tetap ingat kurikulum dari 2013, mari kita kembangkan kegiatan belajar yang mengajak siswanya aktif, tetapi berkembang kompetensi secara utuh, kompetensi yang berkembang tersebut mari kita cek kita lakukan penilaian dengan berbagai macam cara. Nah, tentu saya butuh waktu panjang lagi kalau akan bercerita bagaimana menilainya, bagaimana membuat rubriknya, bagaimana membuat pertanyaannya, itu butuh waktu satu atau dua sesi lagi. Tapi kira-kira garis besarnya seperti itu. Demikian Bu Siti Akmalia pemaparan saya. Baik. Saya ucapkan terima kasih untuk pemaparan Bapak Pak Kris, luar biasa, eh, sangat luar biasa pemaparannya. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Eh, karena untuk keterbatasan waktu jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia, tetapi eh, hanya hanya tidak semua dijawab. Uh, baiklah untuk narasumber yang pertama yaitu Ibu Dr. Haja Masni untuk menjawab cukup satu pertanyaan saja mengingat waktunya terbatas.